Beginilah suasana Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang digelar warga Raja Desa Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Ratusan anak-anak santri dari pondok pesantren yang berada di wilayah Kampung Raja Desa ini turut memeriahkan acara yang digelar di Masjid Besar Baitul Huda Raja Desa. Tak hanya itu, yang menarik dalam tradisi yang digelar sejak tahun lalu ini menarik perhatian saya. Pasalnya panitia DKM Masjid Besar Baitul Huda Raja Desa ini menyiapkan nasi kebuli yang disajikan pada masyarakat untuk kegiatan makan bersama. Panitia menyiapkan hingga 400 nampan untuk 4.000 jamaah yang mengikuti acara tersebut. Alhamdulillah kegiatan muludan yang dihadiri dengan beberapa pesantren yaitu dari pesantren Madhajul Ulum Desa Cijeruk, Cinangka, Miftahul Ulum, sama yang ada di lingkungan di Raja Desa. Alhamdulillah peserta diperkirakan mencapai 1.500. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Terima kasih kepada seluruh yang telah membantu terselenggaranya Deba Akbar di Masjid Besar Baitul Huda. Mudah-mudahan nama kebaikan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allahu Akbar. Atas nama warga masyarakat sekitar Masjid Besar Baitul Huda, kami mengaturkan terima kasih kepada pengurus Masjid Besar Baitul Huda yang telah berinisiatif untuk melaksanakan perayaan Maulid Akbar, pembacaan deba dan berjanji secara massal, dukungan dari berbagai pondok pesantren se-kecamatan Raja Desa Wilayah Khusus Desa Raja Desa Lama. Alhamdulillah caranya meriah, khidmat dihadiri kurang lebih 1.500-an santri bercampur dengan masyarakat, para ulama dan umaroh juga para tokoh masyarakat. Alhamdulillah diakhiri dengan makan bersama. Kasih audiens tanda minum deh. Kebuli, nasi kebuli luar biasa. Berkah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Bye-bye. Kau yang
Thank you.
Terima kasih.